Assalamualaikum bunda semua. Oke bunda, selamat datang ya di channel aku. Dan hari ini tuh aku mau bikin goreng ikan bawal. Itu ikan yang udah aku kasih bumbu. Aku pakai bumbu racik untuk goreng ya bunda. Ini aku diamin beberapa menit. Nah kemudian tuh setelah agak lama nanti baru aku goreng ya bunda. Nanti ini bakal kita makan pakai sambal terasi. Ini sih lagi mager banget bunda, jadi ini langsung aja aku panasin minyak karena lagi ada ikan, makanya aku bikin goreng ikan. Lanjut aku bakal goreng ikan ini sampai golden brown gitu ya bunda. Pokoknya kita goreng semua. Kenapa aku cuma bikin goreng ikan? Karena aku tuh lagi nggak enak badan, jadi aku cuma bikin goreng ikan sama sambal terasi aja ya bunda, nanti sama sayurnya aja gitu. Ini maaf ya bunda, nanti tuh banyak yang nggak kerekord sama aku. Setelah aku selesai goreng ikannya, lanjut aku bakal nyiapin untuk sambalnya. Di sini aku pakai cabai merah keriting sama cabai rawit sedikit aja. Kemudian tomatnya itu aku pakai 2 buah. Kemudian biar lebih enak lagi aku kasih kemiri 1 buah aja. Kemudian sama bawang putihnya 2 siung dan bawang merahnya. Kebanyakan ngomong kemudian ya bunda. Oke. Untuk terasinya aku pakai 1 bungkus aja karena suami tuh nggak terlalu suka juga banyak terasinya ya bunda. Nah ini lanjut semuanya tuh bakal aku goreng. Pertama aku goreng itu aku bakal gorengin cabe sama itu sama bawangnya. Nanti baru nyusul tomat sama terasi sama kemirinya. Goreng cabenya sampai agak layu, kemudian cabe sama bawang merah sama bawang putih sama kemirinya barengan di sini bunda agak kecoklatan gitu. Nah lanjut setelah aku angkat aku tiriskan, kemudian lanjut aku bakal gorengnya. Nah karena cabai, bawang sama kemiri selesai, lanjut aku bakal goreng tomatnya sama terasinya bunda. Buat tomatnya juga agak layu, agak lebih gosong juga lebih enak sih bunda. Ini kita bolak-balik ya bunda untuk tomat sama terasinya. Selesai semuanya untuk bahan sambalnya, lanjut aku bakal ulekin. Ini aku udah nyiapin ulekannya, terus cabe sama bawangnya sama tomatnya semuanya udah aku masukin ya bunda. Nah ini aku bakal ngulek cabe, bawangnya, kemiri sama terasinya dulu ya bunda, nanti baru kita tambah tomatnya. Nah ini sebelum aku ngulek aku bumbuin dulu ya bunda. Di sini aku kasih garam itu 1/4 atau setengah sendok makan sesuai selera. Kemudian aku kasih itu juga nanti gulanya pas sudah selesai kita ulek ya bunda. Lanjut aku langsung ulek barengan sama tomatnya ya bunda. Ini udah mulai agak itu agak hancur. Kemudian kita kasih itu gula pasirnya, aku kasih 1/4 sendok makan aja ya bunda. Nanti kalau misalnya kurang silakan dicicip ya bunda. Di sini aku nggak pakai penyedap, aku cuma pakai garam sama gula ya bunda, karena itu udah enak banget sih menurut aku. Nah ini udah selesai aku ulek, udah aku cek rasanya dulu dan rasanya tuh udah pas. Oke buat bunda semua, jangan lupa dicoba resepnya dan jangan lupa ya dukung terus channel aku dengan cari di subscribe, like, and comment. Oke bunda, terima kasih.